dan Bapak ketemu kan. Indah pengen masuk. Indah pengen tahu keadaan Papa sama Ibu. Indah pengen tahu apa Ibu dan Papa akan sembuh. Bu, Indah pengen masuk. Indah pengen masuk, Bu. Indah sama Ibu aja di sini. Bu Tari, maaf, saya bukan bermaksud mengambil Indah, tapi tadi Indah nanya berkali-kali soal ibunya, tapi Bu Tari diam aja. Ya Allah, maaf, Ibu gak dengar, maaf. Kenapa sayang, Indah mau masuk ke dalam? Iya. Bu Tari, kayaknya Ibu capek, jadi biar saya aja gantian jaga Ilham dan juga Indah. Saya gak capek. Ilham dan Indah tetap sama saya di sini. Ilham, Indah. Ilham dan Indah percaya sama kekuatan doa. Ini saatnya. Ilham dan Indah, kalian berdoa. Kalian berdoa kepada Allah. Kalian minta kesembuhan untuk Ibu dan Bapak. Kalian harus percaya. Gak ada yang lebih kuasa dari kekuatan Allah. Berdoa, nak. Indah, pokoknya gak mau kalau sama Ibu dan Bapak kenapa-napa, Bu. Indah gak mau. Indah harus sabar, ya. Indah harus sabar. Yang penting kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Papa Raffi dan juga Ibu diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Indah tenang aja, ada kehilangan sini ya. Jadi kamu orangnya. Rianti itu sudah menggugat cerai kamu. Jadi kamu harusnya sadar diri untuk tidak mengganggu Rianti lagi. Lagi pula, Rianti dan Firman sekarang sudah kembali. Jadi dalam waktu dekat ini mereka akan rujuk kembali. Kenapa mamanya Mas Firman mendadak ngomong seperti itu tadi? Apa yang sebenarnya terjadi?